memohon pada hari ini pukul 11.50 waktu Singapura di Rumah Sakit National University Hospital, Ibunda kita tercinta, Ibu Ani Yudhoyono, yang telah meninggalkan kita untuk selamanya. Tuhan menyampaikan kepada saya, Mel sebagai perempuan, kamu harus semangat, dan saya juga selalu menyampaikan kepada ibu, karena menurut kami tidak ada hal lain yang paling penting kecuali memberikan semangat kepada beliau. Ibu yang harus semangat-semangat, Mel. Jadi terakhir kali waktu berkomunikasi ketika beliau mau dipindahkan, itu dari ruangan yang pertama ke ruangan yang 9-8 ini, ibu sempat saya sampaikan, Bu semangat, kemudian ibu bilang semangat Mel dengan tangannya yang begini. Jadi saya yakin ibu itu Februari ya, iya, dan itu ibu kelihatan mau fight gitu, dan beliau saya kira keluarga yang paling mengetahui apa yang bisa dirasakan oleh Ibu Ani. Dan saya kira kita semua juga harus memberikan kesempatan kepada keluarga saat ini untuk kemudian nanti minta maaf, jangan dulu untuk ditanya, tetapi biarkan nanti kalau Bapak sudah siap dan keluarga, biarkan mereka kemudian. Saya minta maaf, baik itu sudah bertemu dengan Pak Ibu ini ataupun juga yeah. Saya bertemu sekitar Kamis malam dengan Bapak, dan Bapak menyampaikan kemudian Mas Ibas dan Mbak Alia, Mel tolong doakan Ibu. Mas Ibas dan Alia juga bilang, Mbak tolong doakan Ibu. Hanya itu. Itu ya? Lagi-lagi ya? Thank you.